Kita buka mixer asli. Ini mixernya. Mantap cuy. Kita intro dulu. Oke brother, ketemu lagi dengan saya Ko Hendra. Video kali ini kita akan review mixer Asle tipenya Focus 400. Jadi mixer ini 4 channel mono ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini adalah adaptornya. Kita colok dulu ya. Sekarang kita nyalakan. Nah ini udah on. Kalau on seperti ini, jadi dia ada tampilan displaynya nomor echo dan tampilan display buat USB atau Bluetooth. Kalau Bluetooth teman-teman tinggal tekan tombol ini yang ada recorder. Oke, untuk mixer ini 4 mono ya. Kita lihat untuk bagian mic line, di sini ada tombol PAD dan high pass filter. Terus di bawah ini ada gain, ada high, mid, low, dan balance. Terus di bawah sini ada mute, aux, dan FX atau echo ya. Dan di samping sini ada fader masing-masing. Di setiap mic semua sama, mulai dari mic 1 sampai mic 4 itu sama. Semuanya ada tombol-tombol seperti ini atau knob seperti ini. Kita lihat untuk bagian atas, di sini ada main out-nya menggunakan jack Canon female. Terus aux out-nya menggunakan jack Akai. Terus ada output retune L dan R di sini. Dan output phone buat headphone. Di bagian sini ada knob buat echo, parameter echo. Jadi teman-teman nanti bisa pilih. Untuk echo-nya sendiri di sini ada 16. Oke, kalau sudah pilih teman-teman nanti tekan aja. Ya, seperti ini. Terus di sini knob buat efek, parameternya. Terus volume buat font. Dan di sini adalah volume knob high dan low khusus buat MP3 atau Bluetooth. Nanti teman-teman bisa kontrolnya high dan low-nya di sebelah sini. Middle-nya nggak ada, hanya ada high dan low. Terus return, knob return, dan knob aux. Aux out-nya cuma satu, gitu ya. Terus ada fader, echo, atau FX. Fader buat MP3 atau Bluetooth sebelah sini. Terus ada main L dan R di sebelah sini, paling ujung. Sekarang kita tes dulu ya. Oke, saya ambil output L dan R, main outnya sebelah sini. Saya hampir lupa, untuk mixer ini ada 2 channel, 4 channel, 6 dan 8 channel ya. Yang kita review ini 4 channel punya. Sekarang kita tes untuk mic-nya dulu. Untuk mic, saya pakai Asle juga, tipenya I200. Sekarang kita nyalakan ya. High mid low-nya saya arahin setengah. Naikin mainnya, saya atur ke 0 dan fadernya saya naikin sedikit. C, gainnya saya naikin sedikit. Okay, low C, low di 1-2, C 1 di 1-2. Terlalu dekat karena bikin bingung ya. C, this, ini high pass filternya saya tekan. C, di 1-2. PAD-nya saya tekan juga. This 1-2, C, this 1-2. This 1-2. Oke, C, low, this 1-2. Nah, ini suara yang dihasilkan dari Asle Focus 400. Sekarang kita coba nyalakan untuk efeknya. Teman-teman harus tekan efek di per channel di sini. Tekan ke dalam, habis itu teman-teman naikin untuk efek bisnis. Efek bisnis. Ya. Halo. C, saya coba atur dari nomor 1. C, low, this 1-2. C, 1. Nah, ini nomor 1 ini hall. Hall nomor 1, saya putar ke hall nomor 2. C, 1, this. C, 1, low, this. This 1-2. C, low. Nah, ini nomor 3 yang enak ya. C, ini efek nomor 2.
ada reverbnya juga. Halo, si lo tis tis 1 2 cik 1 1 2 cik low. Sekarang kita tes untuk suara musiknya ya. Oke, kita putar lagu dari flash disk. Sekarang untuk volume di sebelah sini. Nah, kalau teman-teman mau milih lagu, teman-teman tinggal putar aja. Di sini ada angka atau nomor, berarti ini nomor lagu, nomor yang sedang diputar di nomor 8. Untuk high dan low, teman-teman tinggal naikin aja sesuai selera teman-teman ya. C low this. Ini bagian low, low bagian di sini. Untuk high bagian sini. Kalau saya tutup, high-nya tidak ada. Nah, seperti itu cara kerjanya ya. This 1 2 C low this 1 2. Saya sambarkan C low this 1 2. Nah, ini sudah oke untuk suaranya. Saya pindah misalkan mic nomor 2. Kalau sudah atur seperti ini, teman-teman nggak usah turun fadernya ya. Tekan aja mute ini. Langsung cabut aja. Nah, mic 2 teman-teman atur seperti nomor 1 ya. Habis itu kita naikin per channel. Teman-teman tekan aja efek ini. Ah, oke, low C 1 2 this. Volume sama persis dengan yang di channel nomor 1. Seperti itu kira-kira ya. Kalau kurang bass, ya kita naikin bass ya. Halo. C, low this. C, low this 1 2. C, low this 1 2. Ini misalkan musik terlalu gede ya teman-teman, tinggal turunin aja. Oke, this 1 2 C. Nah, kalau teman-teman ada tanya untuk mixer ini ada reverb atau tidak, ya, teman-teman atur ke nomor 5, reverbnya terasa seperti ini. C low. Nah, ini reverb seperti ini suaranya ya. Oke, C low this. Hey, ah. Ya, saya hampir lupa di sini ada tombol pentom ya. Jadi kalau teman-teman tekan, ini khusus pentom nyala semua di sebelah sini. Jadi pentomnya bukan per channel, pentomnya cuma satu buat all, buat semua ya. Oke, gitu aja untuk review mixer Asley Focus 400. Untuk harga teman-teman nanti bisa cek di kolom komentar atau di deskripsi box. Untuk spesifikasi barang, teman-teman nanti bisa cek di Bukalapak saya. Harganya langsung cek juga di kolom komentar atau di deskripsi box. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching.